Halo teman-teman semua, kembali lagi di Relia Channel. Kali ini kita mau main game Sakura ya. Baby Shelin mau ke rumah kakak Uta. Kila-kila kakak Uta ada di rumah enggak ya? Oh, kayaknya sih sepi. Oh, tapi semoga ada deh. Oh, sepi banget. Kakak Uta, kakak Mia. Iya, Shelin, masuk aja. Oke deh, Shelin langsung masuk aja. Di mana ya? Wah, itu dia orangnya. Kakak Uta, kakak Mio, kalian kenapa? Shelin, kita tuh haus, soalnya kita tuh lagi puasa. Oh iya, kakak Mio, kakak Uta kan lagi puasa ya? Iya, Shelin, kita lagi puasa. Emangnya kamu kesini mau ngapain, Shelin? Baby Shelin mau ajakin main. Ya sudah deh, kalau kalian lagi puasa, Baby Shelin mau main sendirian aja di luar. Ayo Mio, kita keluar saja. Kasian tuh Baby Shelin. Iya Kak Yuta, bener banget. Kasian Baby Shelin. Iya, dia main sendirian. Baby Shelin, Baby Shelin. Kakak Uta, kakak Mio mau keluar. Iya, ya sudah Shelin, kita jalan-jalan aja. Lagian bentar lagi juga akan buka puasa. Ya sudah kalau begitu, ayo kakak Uta, kakak Mio. Gak apa-apa kan? Iya Shelin, gak apa-apa kok. Ini kan udah jam 5 sore, 1 jam lagi kita udah buka. Iya Shelin, benar-benar. Tapi kita mau kemana nih Kak Yuta? Soalnya kan kita gak ada kerjaan. Kita ke taman aja deh kayak biasa. Ke taman? Iya, soalnya kan tempat kita kan satu-satunya di taman. Bener juga Kak Yuta. Kayaknya di taman sepi deh, gak ada orang. Pasti mereka sudah siap-siap. Iya bener-bener, siap-siap untuk buka puasa kan Kak Yuta? Iya bener-bener. Wah, ada Upin Ipin. Hah? Upin, Ipin, kalian kok bisa ada di kota Sakura? Iya, kita pertama kali ke sini. Kita ingin melihat di kota Sakura ada apa saja. Iyalah, betul, betul, betul. Begitu. Ya sudah. Kalau begitu, gimana kalau kalian ikut aku saja? Soalnya kalian kan pasti belum tahu kan daerah sini. Boleh emangnya Yuta? Boleh, nanti kalian sekalian aja buka di rumahku. Soalnya di rumahku lagi banyak makanan nih. Terima kasih ya sudah membantuku, baik banget deh kalian. Sama-sama. Wow, Upin Ipin, kok kalian bisa kesini sih? Iyalah, soalnya tadi kita nyasar kesini. Kok bisa nyasar sih sampai sini? Iyalah, aku juga gak tahu. Begitu. Ya sudah, kalau begitu sekarang gimana kalau kita cari kembang api saja? Wah, iya Kak Yuta, itu ide yang bagus. Ya sudah, kita cari petasan saja. Baby Shelin juga mau ya kakak Uta, kakak Mio? Iya Shelin, aku akan borong semua petasan yang ada di kota Sakura. Wah, boleh juga tuh, aku juga anak ya. Iya, Upin Ipin, aku akan beri kalian semua. Terima kasih Yuta. Betul. Oke, sama-sama. Pertama-tama kita cari di sini. Kak Mami, di sini ada petasan nggak? Maaf Mia, tapi di sini udah nggak ada petasan. Soalnya tadi tuh ada anak-anak yang borong petasan dan semuanya diambil. Aduh, nggak ada ya? Ya sudah deh, terima kasih. Teman-teman, ternyata di sini nggak ada. Gak ada. Aduh, padahal Baby Shelin pengen banget. Iya, Shelin, gak ada. Aduh, Yuta, ya sudah, Yuta. Tak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Iya, aku baru ingat. Gimana kalau kita mencari petasan di pasar malam saja? Pasti ada. Wah, iya, Kak Yuta. Siapa tahu di pasar malam ada kembang api kan? Atau semacamnya gitu. Iya, aku baru ingat. Tahun lalu kan di pasar malam kan ada petasan ya Mio. Iya, Mio ingat banget tahun lalu ada. Akhirnya kita sampai juga. Ya sudah. Kalau begitu sekarang kita cari. Siapa tahu ada ya kan? Iya benar-benar. Tapi Mio kayaknya nggak ada yang jualan deh. Kita cari aja dulu Kak Yuta, siapa tahu ada.
Iya, tapi sebelum itu, gimana kalau kita naik wahana terlebih dahulu? Wah, boleh juga tuh Kak Yuta. Tapi kita naik wahana apa ya? Gimana kalau kita naik wahana air ini? Aduh Kak Yuta, tapi nanti kalau baju kita basah gimana? Gak apa-apa Mio, kan cuma sebentar, nanti juga kering. Oh iya juga Kak Yuta, ya sudah, tapi gimana cara naiknya? Oh kita tunggu bebeknya ke pinggir dulu. Tapi kayaknya itu lama deh Kak Yuta. Bener Kak Yuta, itu pasti lama. Iya sih, ya sudah gak apa-apa, kita tunggu aja sebentar. Tapi kayaknya gak seru deh, iya kan? Seru Kak Yuta, Mio dulu udah pernah. Ya sudah, kalau begitu sekarang kita naik aja. Kak Yuta, basah kan Kak Yuta? Ya iyalah basah. Aduh aku mau naik deh. Tapi gak seru. Ya sudah deh, aku mau keluar aja. Aduh Kak Yuta gimana sih? Mio kan udah naik. Gak seru Mio, gak seru. Iyalah Yuta, benar sekali. Ini tak seru pun. Betul. Ya sudah. Kalau begitu sekarang kita cari-cari aja langsung petasannya. Pertama kita ke sini. Hai Kak, aku mau tanya, di sini ada petasan enggak ya? Maaf, di sini enggak ada petasan. Ini jualan minuman. Oh, enggak ada ya. Aduh, yang ini juga jualan es krim. Aduh, ternyata enggak ada. Oh iya Kak Yuta, ternyata enggak ada. Baby Shelin, gak jadi mainan petasan. Iya, Baby Shelin, padahal aku pengen banget. Itu kan si Yuta. Ngapain tuh ben sekali si Yuta bermain di Asamart Park? Ngapain ya mereka kira-kira? Mana mereka sama teman-temannya lagi? Padahal aku pengen banget petasan. Petasan? Apa mereka pengen petasan ya? Coba deh aku samperin. Kira-kira mereka pengen apa ya? Aneh banget, tumben banget mereka kesini. Yuta, ngapain kamu kesini? Tumben banget. Wah, ada Kid Butler, kita tuh dari tadi tuh mencari petasan. Tapi di kota Sakura gak ada satupun yang jualan petasan. Emang iya? Iya, tadi kita melihat di Yumat, udah habis katanya ada yang borong. Wah, kasihan banget kalian. Ya sudah, kalau begitu sekarang kalian ikut aku saja. Nanti aku akan berikan kalian petasan yang banyak. Wah, beneran Kid Butler? Iya, beneran. Ya sudah, kalian ikut aku saja. Wah, baik banget Kid Butler. Terima kasih ya Kid Butler. Iya, sama-sama. Ya sudah, kalian pasti malah jalan kan? Aku akan naik mobil saja. Wah, keren banget, bisa tiba-tiba ada mobil. Ya iyalah, ya sudah semuanya naik. Waduh, langsung berasap tuh mobilnya. Duh, aku takut kali lah, takut mobilnya tiba-tiba kebakaran. Betul. Gak akan, santai aja kok, gak akan kebakaran. Iya benar, santai aja ya Upin. Soalnya kalau mobil begini tuh emang tiba-tiba berasap, tapi gak apa-apa kok. Okelah kalau begitu, aku hanya takut saja. Tenang saja, mobil ini aman kok. Iya benar, mobil ini aman. Nah oke, sekarang kita sudah sampai. Ayo semuanya turun. Aku akan berikan kalian semua gerobak petasan. Nanti kalian tinggal bebas. Ayo semuanya kesini. Mana, belum ada. Sabarlah Yuta. 1, 2, 3. Oke, sudah ada nih. Wah, beneran ada. Mana petasannya banyak banget lagi. Iya, nih aku sudah ambil. Dan sekarang aku akan coba petasannya. Iya, Kid Butler. Mana, dicoba dulu Kid Butler. Oke, aku akan coba. Nah, kamu tinggal taruh aja Yuta begini. Nanti petasannya akan nyala. Dan ini keren banget loh. Wah, oke Kid Butler. Lihat tuh di atas, petasannya sudah mulai bermunculan. Wah, beneran. Keren banget. Oke, aku akan tambahkan yang banyak. Iya, Kid Butler, terima kasih ya. Wah, keren banget. Akhirnya Baby Shelin bisa melihat petasan juga. Iya Shelin, ya sudah kalau begitu aku pulang dulu ya. Iya Kid Butler, terima kasih sudah memberiku petasan. Sama-sama. Oke, ya sudah kalau begitu sekarang aku akan langsung pergi. Ya sudah Yuta, aku pergi dulu. Iya Kid Butler, hati-hati ya di jalan. Wah, akhirnya kita punya banyak petasan.
Wah, petasan ini bisa buat sampai stok tahun depan. Iya, Kak Yuta, bisa buat sampai lebaran tahun depan. Iya, ya sudah, aku akan ambil yang banyak. Iya, Mio sekalian ambilkan ya. Baby Jelit juga mau. Oke, semuanya sudah aku ambilkan kok. Tapi sebelum itu, kita cobain punya aku ya. Iya, Kak Yuta, silakan. Oke, Baby Selin, aku akan keluarkan semuanya. Iya, Kak Yuta. Wah, udah mulai bermunculan tuh. Iya, sudah mulai bermunculan. Wah, keren banget lah ternyata kota Sakura ada petasan begini. Betul. Iya dong, makanya kalian sering-sering kesini. Wah, udah banyak banget nih. Keren banget, Baby Shining suka sekali. Iya, keren banget. Wah, keren banget, Kak Yuta. Oke, sekarang saatnya kita menunggu azan maghrib. Semoga secepatnya deh. Iya, Kak Yuta, Mio udah lapar banget nih. Iya, Mio. Wah, lihat tuh, keren banget ya. Langitnya jadi indah banget. Iyalah, betul kali, jadi indah sekali. Iya, jadi bagus banget. Ya sudah. Sekarang saatnya kita menunggu azan maghrib. Kayaknya bentar lagi deh. Iya, Kak Yuta, kayaknya sebentar lagi deh. Wah, alhamdulillah sudah buka puasa. Ya udah guys, sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Kalian semua buka di rumahku ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Relia Channel. Kali ini kita mau main game Sakura ya. Ayo Mio. Kemana Kak Yuta? Sekarang kita akan makan dulu Mio. Sekarang kan udah lebaran. Wah, banyak banget kan Sakura makanannya. Ya iyalah Yuta, sekarang kan sudah lebaran. Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu duduk aja Yuta, silakan makan. Oh iya ya ke Sakura. Wah, makanannya enak banget. Oh iya Yuta, nanti kamu ke atas ya. Soalnya rumah atas tuh sekarang udah ada rumah Upin Ipin. Wah, rumah Upin Ipin. Oke, nanti Yuta ke atas. Iya, kamu ke atas ya. Oke, Kak Sakura. Wah, enak banget nih makanannya. Iya kan, Mio? Iya, bener. Enak banget makanannya. Ya sudah. Kamu makan yang cepat ya. Nanti langsung ke atas aja. Oh, iya, Kak Sakura. Tapi aku mau tanya, Kak Sakura ikut nggak? Ikut. Ya sudah. Kamu makannya yang cepat ya. Habis ini kita langsung ke atas. Oh, iya, Kak Sakura. Ya sudah, sekarang kita langsung ke atas saja. Iya, Kak Sakura. Wah, kira-kira Upin sama Ipin lagi ngapain ya? Mungkin mereka sedang makan, nggak tahu juga sih. Wah, Mio baru tahu nih, kalau ternyata di atas rumah kita ada rumah Upin Ipin. Mana tangganya keren banget lagi. Iya, Mio, ini baru dibangun tadi malam. Wah, bisa secepat ini ya. Iya. Ya sudah, buruan kalian kesini. Iya, Kak Sakura, tunggu dulu. Nah, oke. Sekarang kita langsung masuk saja. Di sini ada tangganya. Wah, keren banget. Wah, rumahnya mirip banget sama rumah Upin Ipin. Ya kan, ini memang rumah Upin Ipin, Yuta. Gimana sih? Aduh, tungguin Mio. Mio ketinggalan nih. Aduh, Mio. Kamu jangan berisik, Mio. Ya sudah. Sekarang kita langsung ke belakang aja. Iya, Kak Sakura. Sekarang kita langsung ke belakang aja. Wah, ada Upin Ipin tuh. Hai, Upin Ipin. Iya, hai juga. Terima kasih ya sudah datang kemari. Iya, sama-sama. Ya sudah, mohon maaf lahir batin ya Upin Ipin. Iyalah Kak Sakura. Oh, Upin Ipin, kalian sendirian ya di sini? Iya, kita sendirian di sini. Kita hanya tinggal berdua saja. Oh, begitu. Ya sudah, Yuta, Mio. Kalau begitu kalian di sini dulu ya. Aku mau pergi dulu. Oke, Kak Sakura. Oh, Kak Sakura mau kemana sih? Aku mau pergi ke rumah temanku, Yuta. Oh iya. Wah, Upin Ipin, kalian makan apa? Aku boleh main tong nggak? Iya, silakan. Ambil saja loh, di meja sudah banyak tuh. Aku sudah siapkan untuk kalian. Wah, terima kasih ya. Kalian memang baik banget deh. Wah, rasanya enak banget nih. Punya aku langsung habis. Wah, Kak Yuta cepat sekali makannya. Bisa langsung habis begitu. Iya, soalnya ini tuh enak banget. Iyalah, masakan opa memang sedap sekali. Iya, benar. Ya sudah, ayo semuanya. Oh, Upin Ipin, kalian mau ikut nggak? Sekarang kita akan mencari THR. Wah, ini apa? Itu kamar mandi lah, Yuta.
Oh begitu, ya sudah, ayo ayo, kalau kamu mau ikut. Tapi sebelum itu, aku mau lihat dulu rumahnya. Wah, rumahnya bagus banget, mirip banget sama yang di kartun Upin Ipin. Oh, depan sini, wah, ini kan bilik rahasia. Wah, bagus banget. Enak sekali tidur di sini. Tapi, kenapa pintu itu nggak dikunci ya? Dan sekarang, aku masuk ke kamar Kak Ros. Untung saja nggak ada Kak Ros. Kalau ada, mungkin aku bisa dimarahin. Ini adalah kamar Upin Ipin. Wah, kamarnya bagus banget ternyata. Bukan. Ini bukan kamar Upin Ipin. Jadi, kamar Upin Ipin adalah yang depan tadi. Ya sudah deh, nggak apa-apa. Kak Yuta habis dari mana sih? Aku habis lihat-lihat. Ayo, Upin Ipin. Sekarang kamu mau ikut aku nggak? Aku akan mencari THR. Lumayan lah. Wah, iya, Kak Yuta. Kalau gitu, aku nak ikut kau saja lah. Wah, ya sudah. Kalau begitu, ayo. Kamu ikut aku saja. Jumlah. Iyalah, baiklah. Tapi kita nak ke sana naik apa, Yuta? Kita naik mobil. Tapi kita tunggu Kak Sakura pulang dulu ya. Wah, lama kali lah, Yuta. Enggak. Akhirnya aku pulang kampung juga. Dan sekarang aku sudah memiliki mobil baru. Ini adalah mobil yang paling keren di kota Sakura. Apalagi ini warna emas, pasti mahal banget. Wah, itu kok di rumah Yuta atasnya ada rumah Upin Ipin ya. Kalau begitu aku ingin melihat dulu deh. Keren juga ya rumahnya, kok bisa begini. Padahal waktu itu kan bukan begini. Ya sudah deh, aku mau lihat dulu kira-kira atasnya gimana ya. Aku langsung ke atas saja deh. Kok bisa sih di atas rumah Sakura bisa ada rumahnya Upin Ipin? Aneh banget, tapi ini nyata dan juga rumahnya keren banget. Wah, tangganya juga ini kokoh. Sepertinya ini dari kayu yang harganya mahal, soalnya itu kokoh banget. Wah, rumahnya keren banget. Aku ingin melihat dulu deh. Wah, itu Yuta. Iya, Kid Butler. Wah, Kid Butler sudah pulang kampung. Iyalah, ya sudah. Kalian mau ikut aku nggak? Nanti aku akan beri kalian uang. Wah, uang? Wah, ya sudah. Tapi kita mau kemana, Kid Butler? Aku juga nggak tahu sih. Aku pengen keliling-keliling saja ke kota Sakura. Soalnya aku sudah lama nggak kesini. Wah, ya sudah. Boleh. Tapi Upin Ipin diajak kan? Iya, boleh. Ya sudah, ayo Upin Ipin, kalian ikut. Iyalah, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Tapi ini kita mau kemana sih, Kid Butler? Aku mau ngasih THR kalian di bawah dulu ya, soalnya kalau di atas tuh susah. Emangnya uangnya banyak ya, Kid Butler? Ya, sedikit saja sih. Oke, buruan, kalian kesini, kalian baris ya yang rapi. Iya. Ya sudah, ditunggu barisnya ya. Iya, Kid Butler, ini sudah baris kok. Oke. Pertama, aku akan memberi ke Yuta terlebih dahulu. Iya, Kid Butler. Wah, banyak banget. Makasih, Kid Butler. Iya, sama-sama. Ini untukmu, Mio. Wah, makasih ya, Kid Butler. Ini untukmu ya, Ipin. Terima kasih. Dan ini untukmu, Upin. Wah, terima kasih lah. Ini bisa lah buat beli mainan yang banyak. Iya, sama-sama. Ya sudah, kalau begitu sekarang aku akan traktir kalian makan. Wah, Kid Butler baik banget. Kita udah dikasih THR dan sekarang kita akan diajak makan. Iya, Yuta, soalnya aku masih banyak uang nih. Jadi mendingan aku bagi-bagi ke kalian. Dan sekarang aku akan ajak kalian makan. Wah, mobil Kid Butler sekarang udah mobil berwarna emas. Mana atapnya bisa dibuka lagi? Iya benar, mobilnya sekarang jadi keren banget. Iya, soalnya ini adalah mobil yang paling aku sukai. Dan dari dulu aku ingin membeli mobil ini. Dan akhirnya kesampaian juga. Wah, Kid Butler, aku juga pengen punya mobil kayak gini. Iya, semoga aja kamu bisa beli ya, Yuta. Iya. Oh, Kid Butler, emangnya ini kita mau makan di mana? Kita akan makan di yang tempat itu, tempat apa namanya, peternakan. Soalnya aku mau sekalian lihat-lihat sapi, soalnya aku akan membeli sapi. Wah, Kid Butler, itu kan harganya mahal banget. Gak apa-apa, sekali-kali lah kita ke situ. Soalnya kan jarang-jarang kan aku mengajakmu makan, Yuta. Apalagi di tempat mahal seperti itu. Iya, jarang-jarang. Wah, Kid Butler, kenapa kita lewat sini? Kenapa nggak lewat sana saja biar cepat?
Soalnya aku pengen jalan-jalan, Mio, sekalian menggunakan mobil baruku. Oh, begitu? Oh, mobilnya enak banget nih. Apalagi kursinya empuk dan atapnya kebuka. Aduh, aku kayaknya salah jalan nih. Seharusnya lewat sini. Iya, Cat Butler salah jalan. Ternyata kota Sakura bagus juga ya. Baru pertama kali nih aku kesini. Iya, Pin. Kota Sakura memang bagus kan? Semoga kamu suka ya di sini. Iya, aku suka kali lah di sini. Soalnya keren banget. Betul. Aku pun sama, suka. Iya. Kota Sakura memang keren. Di sini juga tempatnya masih sepi. Jadinya kalau kalian mau kemana-mana gak usah malu. Soalnya kota Sakura kan sepi. Pantes saja tadi waktu lewat jalan raya tak ada orang satupun. Iya, soalnya memang sepi. Nah, sekarang kita sudah hampir sampai. Kid Butler, kenapa tadi gak langsung lewat sini aja sih? Kan biar cepat. Duh, Kayuta bagaimana sih? Tadi kan Cat Butler sudah bilang, katanya dia pengen cobain mobil barunya sekalian muter-muter. Iyalah, Yuta, kamu gimana sih? Emangnya kamu gak dengerin ya tadi aku ngomong? Tadi emangnya udah ada yang tanya ya? Maaf, Yuta lupa. Iya, Yuta, gak apa-apa. Nah, akhirnya kita sampai. Wah, akhirnya sampai juga. Mio udah gak sabar nih mau cobain makanan di sini. Pasti enak banget. Iya. Ya sudah. Nanti makanannya otomatis. Kalian bebas pilih ya. Ya sudah, buruan. Kalian kesini. Aku pengen cobain deh makanan yang paling mahal di sini. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Wah, enak juga. Hei, kalian kesini buruan. Wah, enak banget Cat Butler. Makasih ya. Iya, sama-sama. Silakan dimakan. Nyam. Enak kali lah. Baru pertama kali aku makan makanan seenak ini. Betul. Kalian baru pertama kali ya? Makanan di kota Sakura memang enak. Wah, enak banget nih. Porsi Mio juga banyak. Padahal Mio gak pernah makan sebanyak ini kalau di rumah. Ini enak banget. Oke. Kalian makannya yang cepat ya. Habis ini aku ingin melihat sapi-sapi. Iya. Bentar dulu ya, Cat Butler. Kayaknya aku makannya bakal lama deh. Ya sudah. Kalian selesaikan aja dulu. Kalau sudah, kalian nyusul aku. Aku pengen melihat sapi-sapi. Kayaknya sapinya gemuk-gemuk deh. Soalnya aku udah gak pernah nih lihat sapi selama aku pergi ke luar negeri. Iya, Cat Butler. Sapinya memang gemuk-gemuk kok. Wah, Yuta. Kamu udah selesai makan, Yuta. Cepat sekali. Iya. Aku udah selesai makan nih. Wah, kayaknya ini sapinya bagus-bagus deh. Iya, sapinya bagus-bagus kok, Cat Butler. Apalagi yang di dalam, itu lebih keren. Wah, iya, yang di sini juga udah bagus. Apalagi yang di dalam ya, pasti lebih bagus. Iya, Cat Butler, sapi di sini memang bagus-bagus loh. Sapi, aku nak beli lah. Kamu nabung dulu, Pin. Pin, aku juga pengen beli, tapi aku gak ada uang. Iya, kalian nabung aja dulu. Kalau ada, tinggal beli. Wah, sapinya bagus-bagus ya, Cat Butler. Iya, sapinya bagus-bagus. Aku sampai bingung nih mau ambil yang mana. Tapi kayaknya aku lebih tertarik yang ini. Ya sudah. Kayaknya aku bakal simpan dulu yang ini. Tunggu aku ketemu sama penjualnya. Nanti aku akan ambil. Emang penjualnya di mana, Cat Butler? Aku juga gak tahu nih. Ya sudah. Kayaknya aku bakalan ambil yang ini deh. Sapinya keren banget. Iya, Cat Butler. Ambil yang ini saja. Sapinya bagus banget. Ya sudah. Wah, sapinya ngikutin tuh. Iya. Ya sudah, biarkan saja. Wah, sapinya memang bagus-bagus ya. Aku bingung nih mau ambil yang mana. Cat Butler, sapinya ngikutin tuh. Sapi, kamu jangan ngikutin dong. Kamu tunggu aja di situ. Ya sudah. Sekarang kita pulang saja ya, Yuta. Soalnya udah mau sore nih. Iya. Takutnya juga ke Sakura. Nyariin aku, soalnya kan aku belum izin. Nah iya, makanya itu. Sekarang aku akan antarkan kamu pulang. Nanti aku bakal chat penjualnya aja biar sapinya dikirim ke rumahku. Iya, Cat Butler. Yang penting Cat Butler sudah milih sapinya yang mana. Betul. Mio, ternyata si Mio masih belum selesai ya. Iya, semakin memang lambat. Mio, ayo. Mio udah selesai kok. Tadi Mio tinggal bersihin aja sisa-sisanya. Begitu. Wah, di sini ada susu sapi nih. Sepertinya segar-segar. Sepertinya nanti aku akan ambil deh. Wah, iya. Sapinya, susunya memang segar-segar tuh. Aku suka susu sapi. Susu sapi sedap kali lah. Betul. Ipin juga ingin lah. Itu sedap kali.
Ya sudah, kalau kalian mau beli, kalian nabung saja. Nanti kalau kalian sudah ada uang, kalian ambil dari situ. Soalnya tuh harganya murah banget. Iya tuh bener Upin Ipin, kalian tunggu aja ada uangnya. Kita sudah ada lah duitnya, tadi kan dikasih sama Get Butler. Oh iya, tadi kan kalian udah dikasih ya sama Get Butler. Sepertinya cukup deh. Iya, cukup kok cukup. Masih ada kembaliannya malah. Oh, Get Butler ngasihnya banyak banget. Iya, gak apa-apa. Kali-kali Yuta, soalnya kan jarang-jarang aku ngasih uang kamu. Iya, benar. Oh, Get Butler, hati-hati bawanya. Mobilnya sampai penyok gitu. Padahal ini mobilnya kan harganya mahal banget. Mana mobilnya emas lagi. Gak sayang, Get Butler. Oh, gak apa-apa. Nanti bisa diservis kok. Oh, iya, Get Butler. Oke, sekarang sudah sampai. Kalian turun. Oh iya, Get Butler. Dadah, Get Butler. Terima kasih ya. Sama-sama. Akhirnya aku bisa pulang juga nih. Wah, uangnya banyak banget nih. Kalau begitu, sekarang kita beli petasan yang banyak yuk. Ayo, Kak Yuta. Mio suka banget nih. Ya udah guys, sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ayo kita pinjam mobil ke Taiga.